Traveler berlibur ke luar negeri merupakan impian banyak orang. Namun, selagi mimpi itu belum terwujud, traveler bisa mencoba ke Merapi Park Jogja yang menyediakan berbagai landmark populer dunia. Merapi Park Jogja juga bisa menjadi pilihan liburan Natal dan Tahun Baru 2022 bersama keluarga tercinta. Dikutip dari tribuntravel.com, Merapi Park Jogja berada di Jalan Kaliurang, kilometer 22,5 Hanggo Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Tempat ini menyediakan berbagai spot foto Instagramable yang dapat traveler gunakan saat mengabadikan momen liburan. Mulai dari Patung Liberty, Menara Eiffel, Burj Al Arab, hingga Menara Pisa. Selain spot foto, Merapi Park Jogja juga menghadirkan beragam wahana permainan menarik. Di antaranya, Kids Water Park, Cowboy Town, Cat and Rabbit Farm, hingga restoran dengan aneka menu yang enak. Untuk masuk ke Merapi Park Jogja ini pun cukup terjangkau. Traveler hanya dibanderol dengan harga Rp20.000 per orang saat weekday. Sementara, untuk kunjungan weekend dibanderol dengan harga Rp22.000 per orang. Harga tiket masuk tersebut berlaku untuk pengunjung dewasa maupun anak-anak. Setelah membayar tiket, traveler akan mendapatkan akses ke wahana permainan di Merapi Park Jogja seperti kolam renang. Namun, untuk wahana Cat and Rabbit Farm, pengunjung dikenakan tarif tambahan sebesar Rp15.000 per orang. Merapi Park Jogja buka setiap hari mulai pukul 9.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Apabila berkunjung ke wisata ini, traveler harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan dengan sabun. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe,